Madri, udah gak ada yang bisa diolah. Bapak kamu juga kerjanya cuma pegang ayam mulu. Saya nih, Camat, sebuah neon tonggo, manusia gagah perkasa, tubuh jawara, otot kawat tulang besi. Siapa yang gak kenal saya? Kamu naon, Cigondewa, Cimande, Raja Musti, Tajimaela, Tanjakan, Sapu Jaga, Sapu Ijuk, Sapu Lidi, Sapu Angin, Sapu Nyere, saya buka kabe, balik berudak. Nengwang, ay. Ma, ini beras, beras. Betul, lapar-lapar, ini beras, Mak. Ini tahu, tempe, jengkol, asin, teh, ini sambelana. Ya, dapat beras dari mana ini? Nemu uang, Mak, selikur. Ya, udah kering. Buruan masak, saya bisa lapar, ya. Mereka pun makan bersama, lalu istirahat. Ma, ada apa, Jam? Saya mau mancing, doain saja sama Ma, semoga dapat 1 liter 2 liter. Jam, udah kering, masih kecil, udah ingat sama Ma, ya atuh sok sama Ma, didoainnya. Selama 6 bulan, Ahmad menikmati masa-masa memancingnya, agar isi perut keluarganya selalu terpenuhi dengan hasil pancingannya. Suatu hari, saat Ahmad memancing, dua pemuda dari pesantren menghampiri Ahmad. Mereka selalu memperhatikan kegiatan Ahmad setiap harinya. Karena penasaran pada Ahmad, mereka pun bertanya kepada Ahmad. Assalamualaikum. Siapa nama saya? Nama saya Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Di mana aja kau di Majibaji Jingteja? Di belah Kulon, Pak. Di Dantainya, asal Bajar Karampang Layungan. Oh, jadi Ahmad dan Tenek. Mohon, Pak. Gina, Bapak mau nanya sama kamu. Kamu tidak ada pekerjaan lain selain memancing? Tidak ada, Pak. Kalau saya tidak memancing sehari, ibu bapak saya tidak makan sehari. Apa pekerjaan bapak kamu, Jam? Tukang sabung ayam, Pak. Tukang santren, yuk. Supaya kamu jadi orang yang meragam, kurang ngos. Apa ngos, deh, Pak? Apa makanan? Ngenah, tuh. Aduh, Jam. Ngaji itu mencari ilmu. Maksudnya menghilangkan kebodohan, mencari kepintaran. Oh, gitu, Mang. Saya gak punya bekal. Yang urusan bekal, memang yang tanggung jawab. Misalkan kamu mau haji, sana bilang orang tua kamu, bilang kamu ingin pesantren, pengen bisa haji. Oh, jadi saya harus kesini lagi kalau udah diizinin sama orang tua. Tenang aja, mau tunggu di sini. Iya, Mama. Ahmad pun pulang ke rumah meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi pesantren mencari ilmu.
Iya ya, beras hasil mancing ikan ditukar sama beras. Jangan berhenti kamu mancing, mungkin ibu bisa makan tiap hari. Bu, bapak, saya mau terus terang, mau belak-belakan, saya mau berhenti mancing, sebab saya pengen punya pengalaman, pengen cari ilmu, pengen bisa ngaji, bapak, ibu. Ya, Mat, kamu jangan mau ditipu sama orang. Ya, bisnisnya ya, tuh, lihat si Madeline tuh. Bapak biar sehat, ngaji mah gak enak dimakan, mancing mah setiap hari makan selalu ada. Kamu pengen ilmu naon, di bapak ilmu mah loba. Bukan gitu pak, saya tetap ingin mesantren. Iya, mesantren deh, gak punya bekal nak, ilmu temar. Pak, kalau soal bekal mah, gak usah bawa, dijamin sama santri-santri geng. Waduh, pusing aing. Kamu bisa makan di pesantren, ada bapak sama si emak, kumaha? Ya itu mah terserah bapak. Ya udah gini Mar, kalau mau tetap pesantren gak apa-apa. Cuman kalau kamu makan, bapak dan si emak gak makan. Wayang awe, kalau kamu masak di pesantren, antara bapak dan si emaknya. Nyapa. Lalu Ahmad pun pergi ke pesantren dan menemui santri tersebut. Rupanya ada si Pak Ahmad. Sumun, Mang. Gimana? Udah dikasih sama orang tua teh? Udah dikasih izin, Mang. Anjingan, kenalin nih, namanya Ahmad. Oh, Ahmad. Mau masuk ke dalam? Mohon, bangat. Ayo, Mat. Nih, Mang. Mama kasih ini beras, itu lauknya, itu uyana. Mama sekarang mau ngaji, so gawean nang, nanti dimana mau pulang ngaji, ini nasi harus sudah matang ya. Mohon ma. 3 bulan di pesantren, Ahmad hanya diam di dapur pesantren dan marah oleh salah satu pengurus pesantren. Ma, terus sampai mana ngaji teh? Tajan ngaji ma. Buat apa kamu saya kasih makan bar, kalau kamu mau ngaji ma, mending pulang maju. Kalau saya pulang ma, nanti saya susah lagi. Kasih tahu saja sama Mamang kalau harus ngaji mah. Ayo ngaji lagi nama. Pajangan dia, siapan dia, selama dia kecan ngaji. Sambil kita yang tahu aja, Man. Ngalah suruh, ngalah cahi, sarang masa kami santri aja, Man. Man, pangkah Ahmad dibawa ke diri, Man, supaya bisa ngaji. Terus dia santri di sini, Man. Tak cantik dengan mencapai langsung terutama Bismillah. Bismillah. Hirrohman. Hirrohman. Hirrohim. Hirrohim. Sawi dikit. Bismillahirrohmanirrohim. Ini calakan berarti Ahmad pun memulai mencari ilmu di pesantren. Dia menikmati prosesnya. Di beberapa pesantren, apa yang ia pelajari dimulai dari rakaatan sholat, aqidul iman, awamil, jurumiyah, dan al-imriti. Tak terasa 9 tahun berlalu, ia pun sudah menguasai berbagai ilmu. Setelah sekian lama, akhirnya Sang Ahmad dipanggil oleh kiainya. Ia pun menghadapi kiainya dengan ketakliman terhadap gurunya tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teman. Ayo maksud naon, Kang Esa, abdi di saurat teh. Kieu man, bapak teh rek ngusir ka anjeun man. Ogi ngusir lain supaya anjeun mulih. Wayahna anjeun kena pindah pesantren supaya tambah pengalaman. Tuh di rumah itu ayah jangan cukup rumah mak. Kamu nanya yang jadi tamu nih, kalau kamu nih, sok sana jadi loge, supaya nambah pengalaman, supaya benar-benar masa dia mau anjir man. Oh, jantan mama. Abi deh, kedah ngalih pesantren. Kumaha ibu rama abdi? Urusan ibu rama anjir, kentang nyawa mama. Tan abdi deh, tegaduh kitab ajengan, tegaduh sinjang, tegaduh acu. Tidak ada bekal oge. Urusan bekal mah gampang, Man.
terus disiapkan sadaya nagi ku mamaman. Ia surat bahwa ku mama dititipkan war nikahnya kelaparan man. Insya Allah mamat. Jeng abdi teh tidak dupeci deh. Tak ayah man dari peci mah. Tapi kalah orang lain ikhlas. Ayah diri ya man, bagian murah kalin. Bisa-bisa di era man di man. Terus awas kejengan. Etang-etang cendera mata wae cuma. Nyuntin berdoa cuman doa ben abdi. Moga-moga tamu abdi sing manfaat. Moga-moga abdi sing kenging dituduh ti Allah. Jinjang didoakan ku mama sing berkah hidup mane sing jadi kaya gini sing dimanfaatkan yang menar sing hasil tangan doa jadi tujuh. Sang Ahmad pun pergi ke pesantren yang telah diperintahkan oleh kiainya. Ia membawa bekal seadanya beserta niat dan tekad yang kuat. Tak lama Ahmad tiba di pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marta ketobatnya menikahnya panggi saha ayah nyente sarang dimana pencicingan anjing teh di pesantren itu mama ayah naon dah abdi bade pesantren mama. Iya kak mana tasar di ajengan sekolah. Oh ajengan sekolah murid mama ayah tambah lelah syukur jangan mana dari pesantren bunga mama mana dari yang beritahu mama. Mana mama ada bingung saya di kita. Iya tempat, terus pria cantik gitu bingung bahwa terkecuali hidup naik di tempat kami dapur. Mau naik mungkin ke mama di jengkel kamar. Wah, bunga iya mak, lebih jeng kejo. Beres aja kan? Beres sudah lima jadinya tanggih alih-alih pendiri. Ya ratu, syukur hari baik mah di tempat kami dapur. Tuh jin yang seolah diantar ke dapur. Leh, antar ya. Salilahnya rancang ke dapur kubungan. Ahmad pun menuju pawon bersama Mang Oleh. Di pesantren, sang Ahmad semakin matang dalam ilmu agamanya. Ia mengkaji dan menguasai kitab-kitab seperti Sulam Munawaroh, Jauhar Maknun, Mantek, Balaghoh, Ma'ani, Bayan, dan kitab Nadhom Alfiyah. Tak terasa masa-masa di pesantren pun telah usai. Ia diberi nasihat oleh Pak Kiai. Kuping kerumat ku hidup. Hidup pula ngerasa pahlama, pula ngerasa pahlama kebisana. Sabar, biji papatah nyebut ke layu jadu insan do ipa walaki layu jadu insan ila kuatu. Gaya jalan anu lama. Ayah na oke, jalama anu canmangi karena kekuatannya. Ijam Muhammad, hanya terkenal boga sikap namun kaya. Sama ini keterangan yang butuhkan dalam hukuman bila ada dalam hukuman bersama. Kurmi kaya anak ini kamu lukar ayah di bumi, maka mengalit kaya anak ini kamu lukar ayah di langit. Maka begitu ya, hidup terkenalnya atas segala makhluk lukar ayah di bumi. Nah, ayah tahu untuk tumbuhan ayah berkomunik ke manusia. Kenal-kenal amatnya, kudu bisa ayah suka kerja nanti. Nanti hidup. Mohon ajengan. Mana? Jadi gini. Kamu teh udah 8 tahun di sini teh. Udah waktunya kamu melakukan ilmu. Berapa gram ilmu itu tuh ke ahli-ahli kamu menyamah ke muslim ya muslimat. Semoga ilmu kamu dimanfaatkan oleh Allah. Udah cukup kamu. Mohon ngerti mama. Segala rupa anak didugikan ke mama, insya Allah saya amalkan. Nyumunkan video anaknya, mama. Besok, man. Mama cuma bisa ngasih kamu bekal doa buat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jumlah paman nabiin. Wa'idah masyarin. Wa malaikat jom karabin. Allahumma sekadar ibang wa'alimi anni. Para jadi barat kata anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mohon maaf, hatur nuhun. Di kantor telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah 9 tahun lamanya Ahmad menuntut ilmu, lalu ia pulang guna untuk melepas semua rasa kerinduan dan ingin menunjukkan segudang ilmu
yang ia dapatkan kepada kedua orang tuanya. Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di drama kabaret Sanji Putra. Assalamualaikum. Kepunten awe, Pak. Bisa mere nanawan punten. Boro-boro bisa mere, kami kecekan tuang di kamari. Duh, Deni, masih jauh tidak didikan agama. Kuatkah salam-salam oleh kita di warga. Punten, Pak. Sanes balikin tangan, Pak. Iya, dari Pak Ahmad. Pak budak Bapak, yang mulai di pesantren. Sing goreng tadi, ya Ahmad. Tuh, Mat, si Bapak genaon. Mending kene mancing. Eta anjun di ajar ngaji, kurang lebih 18 tahun. Naon beberangan dia, Mat. Mending kebawa cipang warang-warang ajar. Mending mancing. Udah lo anjun tos lo bawa, Mat. Jaba eta mas kapal dugi ke asap gitu. Mending kuat kapurum. Daripada gitu, Mat. Mending balik diwe ke pesantren. Jik, itu. Naon ini kita guna. Sang Ahmad pun ditolak mentah-mentah oleh orang tuanya. Ia pun berinisiatif membangun musola di dekat rumahnya. Hingga suatu hari, datanglah enam orang anak yang sedang mengembara bertujuan untuk mencari seorang alim agar bisa dijadikan tuan guru. Kedua orang tuanya juga perlahan demi perlahan akhirnya bisa menerima dan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh anaknya. 3 tahun pun telah berlalu. Pesantren yang ia rintis telah berkembang dengan pesat. Kedua orang tuanya juga perlahan demi perlahan akhirnya bisa menerima dan mengikuti ajaran yang ia diajarkan. Dan Sang Ahmad pun menjadi kiai yang memiliki banyak santri yang taat serta taklim kepadanya, serta menjadi tokoh agama yang sangat terkenal di kampungnya. Hingga suatu hari, kalau gak ada Bapak Mak, Ahmad gak bakalan bisa sampai sekarang, Pak. Waktu Ahmad bikin musola yang dulu ke Bapak disebutkan nomor kade ini, Pak. Oh iya, ingat sekarang, Mak. Yang pasti musola sama Bapak di sangkakan dan nomor kade ya. Dimaklum, weh. Dapat ibas lama. Masih jauh dari didikan agama. Mungkin atuh. Tapi Mak dipikir-pikir, etang-etang, umur kamu teh udah lebih dari 40 tahun. Tapi asa kalian awet muda weh, kamu Mak. Kenapa gak mau kamu teh punya istri, Mak? Senang Mama Ahmad, senang yang tidak terhingga. Lihat kamu sudah jadi haji, kata Mak jadi kiai. Santri sudah banyak, cuma ada satu lagi sama ibu Bapak tuh keinget. Weh, tiap siang malam teh. Apa rehat tempat? Bu? Ibu pengen punya menantu, sudah jelas cuma punya satu-satunya anak. Insya Allah, Pak. Bu, cuma nitip weh, ini anak-anak santri. Yang mencari calon istri itu gak cukup sehari dua hari, satu minggu dua minggu aja, Mak. Kira anak umat 7 bulan, Pak. Bu, lahirlah hari lolo, lama pisan. Dan zaman Bapak Mak, cukup 3 hari kayak langsung nyantol cewek teh. Gak bisa gitu, Pak, dari Ahmad, Mak. Ya, sok atuh, kapan mau pergi, Mak? Hari itu, Mak, Ahmad pamit atuh, Pak. Nitip anak-anak santrinya. Sok, Mak, anak-anak, Mak, ku Bapak, weh. Sok, jik, angkat, mudah-mudahan lancar. Iya, tuh. Sang Ahmad pun pergi mengembara, mencari pekerjaan. Tetapi di sisi lain, dia sembari mencari jodoh yang telah diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Penasaran dengan kelanjutannya? Saksikanlah di TKP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naon anjeun teh, Jang? Mentang-mentang anjeun teh, Jang. Sanes Juragan. Abdi teh bade ngalari pada malan. Oh, ngalari pada malan. Saran abdi anjeun, Jang? Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Kita ketemu sekali dirinya, Jang. Menanam kalah, ya, teh. Sok, turun. Saran abdi teh, Jang? Ahmad, Pak. Oh, Ahmad,
Oh, Bapak Tadi. Ya, Jang. Hari soal padam pelamah di ayah. Sabab, kebun toge yang beratusan hektar terus meleleh. Tapi duka ya hari sabab mah. Dan Bapak Tadi apa? Apa pada melantik ayah ini apa di ayah? Sabab, ayah kawasan gawe diri teh. Gua bagus disiren di Rabe. Salah kawasan apa haji teh? Pangkar, man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan. Kieu man. Bapak teh bade naros sukar man. Ieu pada melantik ayah kene apa di ayah? Kebon toge anu ratusan hektar terus beres kan. Beres. Ari sawah anu di kidul. Sami beres. Ari sawah anu di kaler. Anteman cedak anu di kaler kan. Anu di wetan kumaha sawah? Sami beres kan. Berarti lumayan gitu terus beres sadaya. Tapi ayah kan bebe. Sok anu sobat cetak teh anjing. Kelak. Anu di mana eta teh? Anu di gunung itu gunung. Pak macam lain sih. Lan ada cai nama guna. Coba panjang ini saya membantu ni ke mana? Kabar dalam bisa lan. Kira man di handa kerja ayah budak penjurian pada malam. Ngarah nanti si Ahmad. Tak ayah nama tukar mantannya budak nak. Sugan dari ke kemarin kembali dinya. Bapa mas segala rupa lagi kes nyeren ke kasar man. Nya, kumaha karma ayah nama isok tanya ke. Bukan siapa kan? Dan paling ada yang ngomong, Pak. Apa kon? Senang aja, Pak. Baik. Ayah disebut budak, seputus kon, tolong. Ayah sempat kon, ayah kau kan seputus budak, dan ini beli. Mulai pada malah, gitu. Sumun, Pak. Sana, Mijin. Ahmad, Pak. Ahmad. Kuping kenyataan. Bapak pada nyarios. Namun, aja memang benar milah kepada Tuhan. Iya. Namun, aja namun diri itu gunung, diri gunung. Kumana, eh? Di selat-selat gunung. Kuping kenyataan. Aisyah nama terus enak untuk kalau aja bobo cina cocok mung syarat nama syarat nama apa ya Pak? Insya Allah Habimah di tempat ke di mana wae kita sawi bos Pak. Enaknya kia jangan timi di matun tapi waktu panen aja berat tanggung jawab setiap saat angin nama syarat nama pokoknya kurang lagi nak tulisasi sabuk. Insya Allah sanggup, Pak. Ya, itu ayah sanggup, Pak. Sabang saning hamba, racun. Basmi kuatir. Selama kamu jadi basmi, ayatnya susah atas salah saya, Pak. Tak sejenis jamage, kamu ngerusak. Tetapi basmi. Biasa ayahnya jalan ngerusak jadi basmi. Tetapi basmi. Pertanggung jamak benar puji syukur dipasihan kenikmatan ku pangeran jelas ada peraturan di pangeran antek perlu dibantu eta cina jamak puji syukur Pak dari atas adanya lagi sami saran peraturan di pangeran sabar efek lagi karena ibadah-ibadah kerenek Pak ayuna lawan kejadian kalaparan. Kumaha ya, kalau saya beribadah kumaha orang badai ngalkanan sedekah jariah lamun kaget tuang sakopoya itu aja tak penting Pak urang yang sumber ilmu di Allah teh lamun binagara Pak ibadah ingkat dan pertanian Pak ibadah ayana Bapak kalau gak tengah penting Pak ibadah jadi Pak pinternya mahal-mahal bener kata anjimat. Ayo ku atu, ayo sekatus ma, bapak diantir ke sopana. Tak, iya makan sopana, tak itu sauna kencing aja istirahat. Masyarakat tua lah, ku bapak diantirat ke dia.
Mungkin jam 11, mungkin jam 5, ya? Siap, Pak. Ya, itu hari itu mah, Bapak pada murid ikan itu nya, sok, gawe aja. Pak. Setelah mengantarkan Ahmad Mangkalman kembali menuju rumah Haji Hasan untuk memulai aktivitas bekerja lagi. Di sisi lain, Mangkalman juga sibuk dengan mengantarkan rantang yang berisikan nasi dengan lauk pauknya. Di luar dugaan, nasi yang diberikan oleh Mangkalman tidak pernah disentuh sama sekali oleh Ahmad selama 7 hari 7 malam. Mengapa demikian? Penasaran dengan adegannya? Tetap standby di acara Intihan Pondok Pesantren Sukamiskin di acara drama. Para melak datang, para saudara datang, saya datang minta sih. Anak angin mereka gugur suka kasawah. Di tengah dengan angin kasawah, patut berangkat. Kejurakan ayat kiyohnya mana? Dan Mangkalman kembali ke rumah Haji Hasan untuk laporan mengenai kelakuan sehari-hari dari Sang Ahmad. Kita pantau terus di TKP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan di masa dia tak mungkin ya. Terus mending pecat lah si kau tak belum teh. Kenal man? Ya kan mengingatkan tak terus kumai bela kau ya yang mana? Ngahiran teh ngahiran rumah man? Kesel kan? Yo pertama kami taruh kan. Pak nak yang mau kumas harus oper obat yo bayangkan curahkan. Kan apa ni cara yang kau curahkan? Kesel tu dah bukan terus mending pecat lah. Ya, man. Ayo cek mama, man. Ya, man. Eta jalan mati, kerubah kahayang. Nya kahayang mati, kalau mas satu bangsa 4 kilo. Hari buka wena mah cukup, batuk. Kan pada mulai nanti, kalau saya muama, ya tuah. Karena terkira kalau mas satu bangsa 4 kilo, hihi. Penalak, weh, bukan mah, batuk. Ah, kok pangsing kabe jalan mati, ya, oi. Jum goreng ayam, nah, di juragan. Eh. Kira kada goreng ayam, mangalah kami jiwa yang aman, lanjutlah. Iya makan, TPS, iya makan, TPS, bukan. Urusan macam goreng ayam lah, malah kuring itu bingung-bingung-bingung. Iya, harus sarupan lagi kan. Mereka asal rapat cek jantung. Namun, harus sarupan lagi teh, namun. Iya kan, juragan tehnya, gaduh putih jinah. Kacuku kawun-kawun kakoncer, canggap pria. Bintang pawan di kasidenan iya kan? Ya man, man. Tunggu-tunggu ke sawah kan? Kampuran ke parah sih neng man. Sekolah ke dialirkan ke mobil. Iya kusi berem kan? Kusi berem. Di tengah jalan ke sawah. No. Kusi berem kan? Kusi berem. Tengah jalan ke sawah. Kurang hajar ya si Ahmad. Di jalan lama. Terus ngahinan ada iya kan? Coba bayangkan kucurakan. Sok, menikebukan. Ini pecah. Nah, ya anjing jadi kepulau ke dekat itu. Tutup kan, sobek. Mengadungan, saya nama kumah, ayo nama. Pan, dekatnya jadi bingung dia, teh. Mohon kan, mohon. Mengadungan, teh. Kira-kira ya. Man, hari cek bapak mah, wih. Iya, teh, seolah-olah ayam balik ditepikin ke datang minta sih. Ya, seolah-olah iya, teh, amanat. Sedangkan dari amanat, teh, berat hukum lagi. Aduh, kumahnya. Ah, guys, dia, weh. Ayah nama bukan main gawat, tapi kue kata aman dan karat nangin tarsihnya. Eh, nama kesta pirat nangin tarsih, kumarat nangin tarsih, kue. Muncikrat nangin tarsih, kebukan. Bapak tanggung jawab, man. Siapkan aku lagi, Tuhan. Eh. Tunggu salam saka, tetap soge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu Mangkalman menghampiri rat nangin tarsih untuk menyampaikan amanat dari Ahmad untuknya. Terus pantau dan saksikan adegan selanjutnya. Pan, Pan, kira-kira itu, ya kan bangun terang-terang, Pak. Iya, kamu goreng ayam asal sampai sok masnya, iya lah, kan, sok sama gitu. Neng, atur nunggu, kan, keterima dunia akhirat, gelis. Anjir, Pak, gelis, gelis, ya. Benghar, coba benghar, ya. Coba mama lu sakit tegaduhna seolah-olah mama teh jadi makin miskin
Pokoknya ada pesawat kemasan goreng-goreng ayam kulantaran mami anjir cukup kudirikan agama kudirikan beranak kamama paislau ayam goreng ayam ayam ngomong gulis dan ayam kene kama yang ngomong dan gulis kia gulis ada mamang mah terbiasa kalau sasaran ada mamang teh ayam direncana Ratna Lintasi pun kembali ke rumahnya. Di sisi lain, seorang ayahnya yaitu Haji Hasan setiap harinya memperhatikan Ratna Lintasi yang terus mengantarkan rantang yang berisikan nasi dan lauk. Dan di sisi lain juga Ratna Lintasi seolah-olah memiliki rasa kepada Sang Ahmad. Kumpulin dari rumah, sok jalani. Herman terus datang berkumpulin. Kami ayah sebab orang mahal, anu pada rugikan keadaan jen. Ada yang mana kita pikir, tak dia. Anak kami si Neng Ratna Lintasi teh, mana terus datang bicara kisah. Kekuwe tak yang menjalan ke si Ahmad. Benar itu kan? Oh, lah, Tuhan. Terus setiasa dicari, jauh pusat, terpusat, kekuwe. Lama. Hah, lah. Ayo, nak kami nanya ke Ranjir. Hitung-hitung wakilan karyawan manusia jen. Ci, jika Ranjir, apakah satu juga untuk lamun Neng Ratna Lintasi di tiga kuil juga si Ahmad? Ci, budek. Satu juta lah mendatang minta si Ditika kering kasih Ahmad. Entah juragan, entah. Entah. Ada si Anjir mana? Entah kenapa, entah. Entah. Eh, pek. Satu juta. Ah, entah kenapa, entah. Entah. Ah, si Anjir kita. Setuju, tet. Jadi Anjir sedaya setuju kamu datang minta sih di tiga kuin kasih Ahmad. Anjir, teman, tu satu juga banyak yang bukan kuli macul. Jika Anjir tu satu juga be, tapi dah ada lagi keputusan TKB segala rupa di edisi ibu. Kami ke istri bisa hukumah menghadapi persoalan ini. Keke, kami jeng si Ahmad setuju budak terakhir kawin dengan wajib. Segitu kami mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas asal Haji Hasan. Sumun, tapi saya Haji Hasan, bagus. Tapi Haji Hasan. Tiru kali ke Haji na. Soalnya terus tiru kali ke Haji na. Ah, iya. Haji Hasan. Saya Haji Karman. Tak, iya Haji Karman. Sekali saya sama Haji na. Nama dia. Iya, abisnya bagi yang gak kegulaman si Haji Yasin. Sama? Haji Yasin. Haji Yasin? Cik. Kadir, ini gak mengganggu. Iya, makanya dia asyik lah. Bapak pinduitan, rumah? Lain, iya, mama, lagi pinduitan. Undangan, kita iya, undangan. Man, iya Haji Yasin, kan gue lekat. Jawab gue, kan. Tapi kan, ini gak sekali. Haji Yasin, salam kali sekali. Iya. Dua kali, iya mah, Haji Hasan. Lah, lihat lah. Tapi dia saat itu dia belum harman. Dia anjir nanti pada hajar. Pada jumlahan juga lah. Kira-kira, nah, namanya yang pantas. Kira itu barang merek. Aku perlu barang merek, bukan? Ya, aku jangan mengharco barang merek. Nah, namanya itu. Nah, keboleh, bukan? Aku lagi ini. Kan Haji nak kekasih lu, jadi aku menetir lu kebuk. Ayah nak jeneng menetir di kapal saat kebuk, meli kebuk di kebuk. Curi antar ke kuman ekat itu. Siap, kuman. Ada nama jeneng dia, kan? Oh, mana
dia isuk-isuk kayak kenapa berlatang sore. Mata sok panjat ke jayana, ngarang berang datang ke dituna. Ngan ngerin loyang kan, nanti dunia jauh kan. Oh siapa? Kewain duluan, Ahmad baik buka kan? Ya gitu bagus. Tapi, man kita itu ulang ketika berjaya ke atas Ahmad minat tu bapak. Ulang kira buka minat sehingga itu. Ya bukan, boleh tenang baik. Ini ada tetap sok, mudah-mudahan ke jahmanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman Pak Haji. Alhamdulillah man. Mana denungan aja man? Di kanan Pak Haji. Hari ini naon kebun pikas hati mau dirugi. Kan iya oleh-oleh denungan. Alah beda kalau heran kasih man. Wartos kan gitu nuhun. Kabar apa nih ya? Nyantos nih tiwanana canda ke tukang kenya. Mohon siapkan. Man, itu kemana baradang gitu eh jangan buat kasar tiru-tiru deh. Kan ngaran nage Haji Hasan. Jadi mereka tiru-tiru mata kuala batin ke Haji telah kata kugi. Untung kurang karek sekali eh. Nuhun kitunya kajasan wartosken sing digertosan penuh Lampung Ageng. Kelatan. Hari ini sahaman masa kali tinggalin kami. Alah, ima budak kabar sore. Ya, saham ngarangan jente, hei. Ahmad, Pak. Ahmad. Alus sekarang nama, hei. Nyakil, man, kebenaran di dirinya. Sekalian legend rencana anjir, kami juga ada tugas spesial. Bagian konsumsi, tapi bagian minuman unggul. Tah tugas aranje ke pasien tamu nu datang. Tapi oma kudu dibedakeun tamu anu ka kami mah tong disarwakeun kabeh. Tah ketinggali ku anjeun mana anu kudu dibere susu, mana anu kudu dibere kopi, mana anu kudu dibere teh, jeung mana oge anu tong kudu dibere. Di kami masa itu, wah, misalnya ayahnya ngumpul di pasien. Ayah di dia mah, komun itu masih amplop mah, tong di pasien. Yakin pandi, jangan di rumah main, Tah, ku didinya bagian merek kopi, si Ahmad bagian ngercai. Nyaman, daik ngercai, guys, gitu. Ya, baik, tapi kami tuh, Pak Haji. Ah, anjir mah, anger. Gampang sarang Haji Yasin mah. Siap. Kami mah mau elehku Haji Hasan. Ya aku tomel elehnya ge Haji atas dulu. Tapi nuri dia mah lena ge kudu alus. Ya geus kitu nya kumaha sok. Siap Haji. Arman dan Mang Ahmad pun bergegas mengerjakan tugas yang diperintahkan Haji Yasin. Acara pun berjalan dengan semestinya hingga di penghujung acara terjadi peristiwa yang sangat dikenang oleh kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tosla mitu pendak kumaha daman? Alhamdulillah daman. Nawai di acara teh. Ah kieu we abdi mah ngundang-undang ulama. Nyasok atuh calik-calik, kopian-kopian gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wadid. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ngadeg nasin gue yang didiye di payungan sadaya, yakin dan pasti iya ketentuan teh ketentuan diajari. Abi di rumah panjang cerita tadi angsal mendapat bahasa Arab nilai ilmu kali sengaja jangan kita wajib hukumna. Akan tetapi faridotu dibinya teh segat umbalago artinya wajib nilai ilmu ditafsiran ayat ulumuddin
Tegas nanya eta anu paling diwajibkan teh nyeta ngaji ilmu ilahi, ilmu agama. Maka umat Islam teu daek ngaraji, ieu agama Islam makin luhur atawa nepi makin runtuh. Sedangkan agama Islam teh al-Islam yadru wa la yuqla alaih. Islam teh luhur, moal aya anu ngaluhuran. Kumaha carana ieu agama Islam teh supaya luhur? Carana back to Al-Qur'an. Kumaha pernyataan dina Al-Qur'an saajan abdi nafsiran kana ieu aya narjemahkeun kana ieu aya yang perlu dikanyamakeun. Kaf anu aya dina lafal kama eta teh kaf li tasbih antara syabah jeung musyabahna ngabuang adat syabahna. Ngabuang wajah syabahna dicekapkan di Abi Syakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kopi san. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kek punten mama mawakan aji sabab di dalam kena mama ulama tadi disalah-salahkan. Mama hoyong ningali sahaja mani nyalah-nyalahkeun. Pusing emang pusing majengan pusing cok kadare jabar. Ampura Pak. Punten. Tuli ampura. Ampura jadi bere ampura. Minta ampun jadi bere ampun. Asa jadi sungsung jadi malu sumer kana kulit sumer apa kana bayar. Langit asa melengkung megalayang katon kasuhun kali ngamur dan kalaya dicadengkeun tina ujung rambut parak kana ati serbari anu murni. Para panitia kaula mah wani nyalakeun lamun teu tiasa menerkeun. Bergerak salah aja ngaji mama teu betah. Ingat aja ka mama tos adaleun ngaji teh mama teu ngaji. Nunggu di pijen teh wajar musabakna lain ada musabakna tos teh nama kumama diteraskeuna bapak-bapak badai ngawas tapi tak bisa marah nanti ulama sama teh ampura dengan ampura abdi kagum abdi. Acara hadiah sendiri pun telah selesai yang dipimpin langsung oleh Ahmad. Salahman mulai menampakkan dirinya di depan Haji Hasan dan orang-orang. Pada saat itu pula, orang-orang mulai menghormati dan menghargai Ahmad. Pak, Bu, Neng, akal kali wakil dela, malam ini ya. Pak, kembali wakil dela. Nya, sok menunjang, tadi di jalanan. Oh nya, iya, ayah ratus, 500 di bapak, 500 di sini. Pak, tekan apa, Uyos? Dia mah malah ya. Silakan nih, bapak mah. Sawah, kebuan, bapaknya nih. Sok, tapi ya jalan tadi. Tuh, cek si kalaman diri. Ditampi atau pak? Teras duit atau asmannya, pak? Nya, sok, tadi di jalanan. Sang Ahmad pulang ke kampung halamannya dengan membawa kabar baik kepada orang tuanya bahwasannya ia sudah menikah dengan anak dari saudagar kaya raya. Tuh, Mat, yang diselit deh, udah rapi. Lain kalah tanggan kepala ubu. Kumaha hasil jam? Insya Allah, Pak, Bu. Ngan, abis deh, ayah kah ada menang jalni benghar. Alhamdulillah iya ayo artos. Syukur atuh kamarana ayo baru dapat bari naon mah kopi tadi aja pik enjing bari subuh bapak badannya pak ke jalni benghar ayo kamarana sandi teh cik atuh pangkumpulkeun 300 sandi luaran dunia weh. Iya ayah, tos. Pakai serpin kena baju, numpang saya baju. Sorbat,
kan saya sayang sobat. Nah, tadi malah jalan bener, kong alus. Sekalian, sering jubah nak, tinggal di gagal. Ya, itu sok, berapa lanja. Tadi, boleh lah, kembalkan baru dapat. Waktu subuh, mereka pun berangkat ke rumahnya Haji Hasan. Begitu santri. Bisa dikata jika di kalangan pelajar formal, ada gelar S3, Ahmad merupakan santri S3. Santri sangat-sangat sengsara. Ia adalah wakil dari santri jadul, lugu, polos dan lempeng atau lurus di hadapan kiainya. Ia yakin bahwa apapun yang diperintahkan oleh kiainya, maka itulah jalan hidupnya. Tak ada tawar-menawar, tak ada ragu apalagi menolak. Berangkat dari keluarga tak berada